number one. Oke teman-teman ya, untuk malam hari ini saya ini disamper Bang Marcel. Dan katanya itu Bang Marcel melihat apa tadi itu? Bang Marcel, kamu jelasin nih. Tadi mari-mari saya lihat orang mencurigakan bahwa sesajen. Ya. Pasti itu buat pengetat itu. Larangnya mau ke sono, Pak. Anu, Mas. Ini nih. Iya, ke sono. Ini beneran enggak ini? Nanti saya takut grebek-grebek orang salah kamu, Bang Marcel. Beneran loh, tadi maghrib saya bunyiin di belakang arahnya ke sini. Pasti itu babi ngepet itu, Pak. Babi ngepet maksudnya dia mau berubah wujud gitu. Siluman babi ngepet. Apa, Bang Marcel? Saya kan bener kan saya. Tuh. Ih. Oh iya, iya. Kita deketin. Aduh, kena lo. Mas. Mas, Bang Marcel. Kena, hei. Santer. Ayo, ngapain babi ngepet pasti lo? Bukan, Mas, bukan. Alah. Ngaku lah babi ngepet pasti. Bukan, Mas. Baunya aja udah pecah kayak gini kok. Ngaku lah. Bukan. Bener enggak itu Bang Marcel, yang bener kamu jangan babi ngepet apa lagi ngapain kamu ah? Dari nomor. Nomor apa sih? Kok oh, guru sono lho matematika, banyak nomor. Nomor di Number 2. Bukan itu rumahnya Wiwi kata orang kaya lho. Itu temboknya udah kaya. Hah? Temboknya udah kaya. Tembok kaya ya. Katanya gini loh. Saya takut dikala orang. Kamu tahu saya segini pendatang. Nanti salah rumah saya. Aduh, masalah lagi. Loh Bang Marcel loh. Ini saya yang tanggung jawab gak apa-apa. Masih nyala apa saya mandi nanti. Jangan. Santai aja santai. Pak. Mas Surya. Assalamualaikum. Woi. Jangan woi. Jangan woi. Dikira mau ngapain? Assalamualaikum, Pak Surya. Ya. Dalam kata tadi mah, ya pasti apa yang bisa itu. Ntar dulu takutnya langsung. Alah, mau ngapain Mas ya? Ini udah nih. Ya udah. Ya pelan-pelan jadi dobrak Pak Marcel. Ih. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Number 3. Awas, awas, hati-hati. Ah, kelihatan kena kamera kayak gitu, itu kan dok. Kelincutan, Bo. Biasa. Oh, bagus. Apa ngapain udah ngasih? Jelas Mas ini nggak pakai baju habis berubah. Hah? Bobo lu bilang seng apa lagi mbak lagi lo jangan bilangin baik-baik tuh udah mau bisa kemana-mana ini kok tapi nantang-nantang gimana Mas deh mau ngapa pak ngapa mau habis berhitung cerita ya Mas. Sabar, 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 sabar. Buka baju, cari handphonenya aja tuh, yang tadi di Sherlock itu. Handphonenya. Itu pasti handphone disimpan. Chatnya itu pasti ada itu. Handphone itu. Handphone. Handphone. Bang ini kayaknya salah orang loh bang.
Number 4. Assalamualaikum, Yang. Saya Marsyad, itu kesayangan Yang Madri. Ya, namanya sahabatan apa enggak harus pakai sahabat itu enggak boleh milih-milih, Bang. Bukan masalah milih-milih loh, Sir. Diem, Pak Uwi, diem. Saya sayang Yang Madri. Loh, nyatanya. Ya, tapi ngeliat sahabat Yang Madri. Ini enggak bisa, Yang Madri. Saksi, Dik. Ya, jangan buat tulen kayak gitu maksudnya. Saya sebagai cucu kesayangan nggak terima, Bang. Bang, gimana, Bang? Gotong kayak kemudah. Gotong kopi ya, ha? Masih digotong. Sopan pura. Surang dan sebulan, Sel. Ini orang ditanya ke Jawa. Digugah disit, gugah disit. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ya. Punten. Eh, aku tak. Ya, pancen kita udah bangunin. Tapi kita enggak ketemu siapa-siapa loh, Mas, jalan-jalan sampai itu. Kamu kan mikirnya kan istirahat, berjalan jauh. Iya, analisa nih. Dari kemarin yang saya jalan saja, Mas Umereng. Kenapa yang wujudnya seperti ini manusia, saya tanya. Biar bagaimanapun ini sahabat Yang Madri. Kalau yang model seperti ini, tak dimang pun saya lihat, Sel. Kembalikanlah orang yang tadi kalian temukan. Number 5. Punten. Mas, kalau cirinya seperti ini, waktu saya datang ke sini, itu saya merangkul orang seperti itu, Mas. Enggak pakai baju, Yang. Tapi dari jalan itu, dia ketika berpapasan orang, dia tuh selalu minggir-minggir dan tangannya juga melambek-lambek gini ke pohon-pohon yang di pinggiran. Yakin, Yang, sumpah saya melihat orang seperti ini. Dan tambah lagi, kulitnya tuh berontok, Yang. Baru mau butuh bulu-bulu berontok-berontok, Mas. Kalau konsep orang itu asli situ, otomatis saya paham lah. Kenal. Tapi itu orang asing loh, Mas. Terus, Yang, makasih banget ini informasinya, nanti saya coba terus ini. Cari informasi loh, Yang. Orang Marvel. Ya, wis. Cepat beli HP. Sampai jumpa, Mas. Ya, Yang. Langsung aja. Number 6. Bisa lo. Sanis banget jelas. Yang bener, Bang, Sanis Mas bener apa bukan? Sanis Mas mirip banget, Mas. Bang sing dagang kopi. Masa Sanis Mas jualan kopi? Kopi keliling kan iki. Ceng mirip pol, mirip banget, Bang. Gila nih, kalau salah satu waktu begini. Apa kamu pengen kopi? Mirip banget, Bang. Mau mirip? Lihat mukanya, Bang, maksudnya. Masa ini Sanisman jualan kopi? Sanisman banget. Ya, kok dia becek, Bang? Bro, Sanisman, bro. Mas. Masa lah, bukan lah. Bukan ini jualan kopi biasa, saya sering lihat. Bisa di sana dari mana aja, coba. Yuk, kopi ya, Sanisman, kok? Apa kemarin Sanisman?
Bapak, guru dia punya ada apa sebenarnya? Mana tahu. Ya.